Baru masuk hari kedua bulan Ramadan, tiket kereta api untuk pulang berhari raya sudah habis dijual. Bagi yang terlepas membeli tiket KTM pulang ke kampung, jangan bimbang kerana tiket bas masih boleh didapati. Jurucakap KTM melaporkan penjualan tiket bagi perjalanan dari Kuala Lumpur ke Pantai Timur dan Utara dijual bermula awal bulan lalu. Kini hanya tinggal tiket perjalanan ke Timur selewat 30 Julai, sementara ke Utara untuk perjalanan pada 31 Julai sahaja. Ini bermakna mereka perlu pulang 8 hingga 9 hari lebih awal daripada tarikh Hari Raya Aidilfitri, iaitu 8 Ogos. Buat masa ini, ada yang masih mengharapkan KTM menjual tiket untuk coach tambahan yang disediakan KTM. Ramai yang terlepas pandang tarikh penjualan tiket musim perayaan tahun ini menyebabkan mereka tidak mendapat tiket pulang ke kampung dengan tren. Bagi yang masih ingin menggunakan pengangkutan awam pulang ke kampung, beberapa syarikat bas ekspres di ibu negara masih menawarkan tiket kepada orang ramai.